Oke ya bro, jadi ini hasilnya. Ini jaraknya ada 15-an meter dari HP dengan benda sekecil ini. Bro, saya baru beli teropong ya. Ini teropong yang nanti ditempelin di HP, yang mau saya pakai untuk ngintip burung-burung di luar sana, terutama burung gereja ya, karena saya seperti teman-teman ketahui lagi ngembangin burung gereja liar. Dan terbaru ada glodok yang sangat rendah ya, di bawah, maksudnya glodoknya itu nggak tinggi banget, itu mulai ada burungnya. Nah, makanya saya beliin ini biar saya bisa mantau bersama teman-teman aktivitasnya bagaimana. Oke ya, kita buka. Ini teropongnya seharga 100 berapa kemarin ya, 150.000 kalau nggak salah. Nah, ini ada mini tripodnya. Oke, ini ada talinya. Ini ada bracket yang buat ngejepit kameranya nanti masuk ke sini, dan ini ngejepit HP ya. Jadi HP yang dijepit, dan ini bisa di-adjust seperti ini untuk ke arah lensa kameranya. Dan ternyata teropongnya itu kecil banget. Iya. Gak apa-apa, kita coba hasilnya nanti bagaimana. Oke, kita pasang ya. Nanti kita coba hasilnya bagaimana. Nanti HP-nya seperti ini. Nah, kita tinggal adjust ke bagian kamera ya, bro. Seperti ini. Karena ini sudah ada penjepitnya, dan kebetulan juga diberi tripod kecil seperti ini. Tapi ini nggak enak lah. Nah, ini kita bongkarin aja, nanti kita taruh sini. Kita buka. Nah, ini kita taruh di sini. Pasang ring dulu biar kuat, karena ini sudah bautnya yang ini sudah mentok. Oke, kita tes gambarnya ya, bagaimana, apakah ini bisa digunakan atau tidak. Kalau bisa digunakan, besok kita mulai untuk ngintip-ngintip burung. Oke. Oke ya bro, jadi ini hasilnya. Ini ada satu ekor sedang makan. Jadi glodoknya di atasnya ini. Besok coba kita buatin video ya. Jaraknya ada 15-an meter dari HP ini. Lumayan lah kalau dengan benda sekecil ini. Gambarnya juga bagus. Oke ya, kita lihat aktivitasnya besok atau mungkin pagi atau sore nanti. Itu biasanya dia makan di sini, berkumpul banyak banget.